Pemirsa, untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tahun 2023, Jawa Barat menawarkan proyek investasi kepada para investor lebih dalam bentuk green infrastructure hingga hilirisasi senilai Rp70 triliun. Salah satu proyek yang dipastikan tercapai pada Agustus 2023 yaitu pembangunan TPAS Legok Nangka yang sudah mendapatkan investor dari Jepang. Potensi besar Indonesia, terutama Jawa Barat dalam hal green economy diungkapkan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Judah Agung. Hal itu diungkapkannya melihat realisasi proyek investasi di Jawa Barat yang cukup banyak, termasuk pembangkit listrik tenaga surya di Cirata, hingga berkembangnya industri electric vehicle. Dan juga renewable energy tadi ya, kita komit dengan green economy, ya, termasuk juga renewable energy, electric vehicle dan sebagainya. Jadi potensinya besar untuk investasi masuk di bidang green economy. Ya. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pun menyatakan tahun ini dalam West Java Investment Summit pihaknya menawarkan Rp70 triliunan dalam bentuk green infrastructure hingga hilirisasi atau downstreaming industri yang diyakininya memperbanyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan. Salah satunya yaitu dimulainya proyek Waste to Energy di TPAS Legok Nangka yang dimenangkan oleh investor dari Jepang, Sumitomo. Tarik ulur sana-sini, akhirnya di hari ini dengan resmi kita mengumumkan Sumitomo dari Jepang adalah pemenang proyek lelang Waste to Energy. Ya. Saya tidak cawe-cawe, tidak ikutan apapun, menyerahkan prosesnya pada tim profesional menseleksi. Kita doakan urusan persampahan regional kita naik kelas sebagai bangsa dan wilayah, tidak lagi ngurus secara konvensional tapi sudah canggih seperti di Jepang, karena yang pemenangnya pun adalah perusahaan Jepang. Dan kalau ini berhasil, insya Allah akan membawa contoh ke tempat-tempat. Kick-off yang belum sampai groundbreaking, masih finansial. Pokoknya di zaman saya mah pengumuman gitu. Nanti groundbreakingnya oleh PJ. Ya secepatnya lah, saya belum tahu. Nanti PJ yang melanjutkan. Kan PJ-nya udah tahu siapa-siapa ya. Pak, terus nanti Cari Mukti akan jadi supporting system. Jadi tetap bagian Legok. Cari Mukti tetap bagian dari Legok Nangka. Tapi tidak lagi open dumping, kira-kira begitu. Kita akan konversi lahan yang mahal di Sari Mukti bagian dari Waste to Energy. Berbagai proyek investasi tersebut diyakini akan menumbuhkan perekonomian Jawa Barat secara berkelanjutan. Ridwan Kamil menegaskan, tingginya pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat pun karena tiga hal, yaitu infrastruktur yang paling lengkap, responsivitas birokrasi, hingga konsistensi produktivitas. Budi Hartati, Bandung TV.